Sebelum kami menutup tirai majlis pada hari ini, kami dengan besar hatinya menjemput dan mempersilakan satu persembahan khas daripada lecturer kita sendiri, iaitu Dr. Rahim bin Nik Wajiz. Dipersilakan. Terima kasih. Dah on. Ada muzik latar baru start. Buat stand Dato' NC ya. Dan suka baca puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pengurusi majlis yang berbahagia Dr. Hanif dan semua pimpinan fakulti, pesyarah-pesyarah yang dihormati dan juga anak-anak. Hari ini insyaAllah tadi yang garang ini akan menyampaikan dua buah puisi, dan puisi ini adalah dua puisi yang telah pun diserahkan kepada pihak penerbit Husim untuk diterbitkan di bawah seliaan seorang sastrawan tersohor, Zain Kasturi. Jadi insyaAllah akan diterbitkan dalam masa yang dekat. Okey, puisi yang pertama berjudul Ayuh Kemari Anakku, dan yang kedua Kenapa Engkau Berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh kemari anakku, duduk bersimpuh di hadapanku. Ayuh datang dekat padaku, biar lutut kita bersatu. Hati kita menjadi satu, ada sesuatu ingin ku berkongsi bersamamu. Ayuh kemari anakku, lihat wajahku. Dulu aku seperti kamu, berwajah maco, berhati batu. Namun kini wajahku semakin lesu, bak unta tua kekeringan susu. Ayuh kemari anakku, lihat mataku. Dulu bersinar bak burung hantu, namun kini mataku semakin layu, bak mentari ditelan awan biru. Ayuh kemari anakku, lihat telingaku. Dulu ku dengar bisikan bayu, namun jauh di ujung penjuru. Namun kini pendengaranku semakin tidak menentu. Ayuh kemari anakku, lihat kulitku. Dulu lembut bersih dan gemuk, namun kini mula mengecut, kasar dan kaku. Ayuh kemari anakku, lihat rambutku. Dulu hitam berkilat bak arang batu, namun kini sudah bertukar menjadi putih bak pelayan buku. Ayuh kemari anakku, dengarilah nasihatku. Suatu ketika kau juga akan menjadi seperti aku, kerana inilah fitrah kejadianmu. Justru sangat leka dan kehidupanmu, meski kau mampu mengumpul emas setinggi gunung Kinabalu, kau tak mampu membawa apa-apa ke sana kecuali iman dan amalmu. Sekian yang pertama. Kenapa kau berubah? Tiga fajar mengukir senyum di wajahnya, di celah-celah siulan burung rimba. Kau lahir ke dunia, kau anak suci bak awan putih bercahaya.
berdosa. Gerak langkahmu tertib teratur, tunduk tawadhu, akur dan syukur. Kini kau semakin membesar, mata langkahmu kini pula semakin melebar. Namun sayang, tertibmu mulai pudar. Diselapati awan hitam ketika ribut menyambar. Tawadhu pula semakin hambar. Kenapa kau berubah? Kau mula menjejaki maya pada baru, maya pada bistari penuh mencabar. Namun kamu merontak, membentak, liar, saling ribut taufan. Lari dari mengenali jati diri. Kenapa kau berubah? Kini kau berada di puncak hikmat, dipenuhi nikmat. Seakan angin lembut menyapa di pagi yang dingin. Kau gali segala mutiara berharga, sebelum ijazah akhirnya kau genggam. Namun kau pula berpaling dada. Kenapa kau berubah? Kini kau berada di kosmos korporat. Kau kait kekayaan tanpa disekat. Persis purnama namamu dijulang, ditatang hebat. Namun kau semakin jauh dari naungan kiblat. Kenapa kau berubah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada rekan-rekan kami atas deklamasi sajak yang sungguh menyentuhkan hati. Saya persilakan pelajar-pelajar tahun 4 yang baru sampai untuk menikmati hidangan yang disediakan. Tak apa, teruskan makan.